Hai semuanya, dan kali ini aku akan recreate makeup dari Minyo 33. Okay, dan ini adalah aku memakai shadow dari Vokalure. Tentu saja hanya ambil warna yang hitam dan putihnya saja. Jadi di sini adalah aku pakai warna hitam karena tentu saja tidak punya shadow warna silver. Jadi caranya adalah ini hitam aku campur dengan putih, nanti akan menjadi warna yang silver begitu ceritanya. Nah, habis ini aku pakai warna putihnya ini untuk membuat si eyeshadow itu menjadi silver. Nah, akhirnya menjadi silver seperti ini. Dan akhirnya tiba saatnya menggunakan foundation. Di sini adalah foundation seperti biasa LA Girl HD Pro foundation. Dan setelah di-blend, tentu saja di-set. Ini adalah bedak dari Makeover. Pakai brush saja seperti biasa. Oke, setelah berbedak-bedak ria, saatnya kita berkontur ya. Dan kontur ini memakai Makeover juga. Dan sebenarnya menurut teori adalah untuk kontur untuk buka bentuk muka seperti ini sepertinya seharusnya tidak seperti ini. Tapi orang-orang pada umumnya mengkontur seperti ini, jadi baiklah. Dan untuk blush aku pakai dari Colourpop. Nah, dengan Colourpop ini tidak usah banyak-banyak karena nanti, tapi sebenarnya di look punya ini menggunakan sangat banyak. Baiklah, karena kelihatannya ya di foto itu semuanya jadi pink begitu. Dan untuk lipstiknya tidak punya lipstik warna orange yang seperti itu, jadi pakailah lipstik yang seperti itu saja. Nah, untuk eyeliner gel ini adalah memakai dari Beauty Creation. Untuk eyeliner sudah beres dan selanjutnya adalah memakai ini dari Diva Cosmetics, dan ini adalah body paintnya karena tidak waterproof dan dia itu nggak bisa kering, jadi kesenggol dikit dia akan hancur, jadi lebih seperti ini. Kalau sebenarnya ketika mempunyai kuas yang sangat tipis dan kuas yang benar-benar tidak tipis, jadi seperti ini.